Oke, guys, hari ini kita mau makan restoran Indonesia. Di Akihabara, namanya apa sih namanya? Cinta Jawa Kafe. Iya, Cinta Jawa Kafe. Anak Jakarta jalan-jalan. Anak Jakarta jalan-jalan. Yang lainnya OTW karena baru selesai kerja ya. Oke, kita langsung aja. Oke, iya, di sebelah saya ada Illumination. Illumination itu kalau ada itu musim dingin adanya. Lihat Bapak ini, iya, mood Christmas. Lihat Bapak ini. Bapak ini kedinginan biasa. Dia sudah kongkong di semuanya, pakai diselimutin sampai mulutnya pun diselimutin. Aduh, cewek pun nyebrang. Iya, orang Indonesia nyebrang enggak pakai gitu aja. Aduh, bahayanya. Ini kemana, Pak? Mana ini minumnya? Gue enggak tahu lah. Gue lupa. Aduh, cari di Google lu. Ya masa di Google, udah pernah ke sini malam sama Bu. Cepetan di mana? Kita lewat Illumination. Oke. Lewat Illumination aja, Pak. Sini. Di mana? Lewat di Google lah. Cari lagi. Coba. Itu HP apa pakai lo? Aduh, gimana ini punya HP? Wah. Oke, Illuminationnya ini. Illumination. Aku mau ngambil pengambilan dulu di sini. Warnanya berubah menjadi tadi warnanya berubah menjadi warna biru. Lihat ini, tadi sempat slow motion juga. Bagus sekali ya, enggak, Pak? Ya. Aduh, Bapak ini penunjuk jalan kok salah.
kue tempe ya, nggak pernah. Jarang aku belajar. Terima kasih banyak. Kue enak. Toko udang. Terus kemarin ke sungai ya, nyari. Tahu kok bonsai itu? Bonsai kan kita nyari di kelapa, kelapa. Pohon beringin, iya, anaknya beringin tuh. Punya ini, sungai-sungai itu. Banyak. Wah, ada sepatu yang di lepas-lepas kelapa. Ada batunya? Nah, pohon beringin yang kecil itu. Kalau sungai itu banyak batu. Banyak ke batu kali. Tapi cari yang putih aja. Yang muda ya. Yang hitam kan banyak. Batu kali lah. Yang putih yang kayak gimana? Yang bening gitu. Kok putih lain dia warnanya. Bisa dijual tuh? Enggak, untuk koleksi. Lagi pakai untuk toplet. Kalau di toplet masih air. Ada masuk engine enggak? Enggak, enggak tahu itu. Kayaknya senang koleksi aja. Ya kan ada yang percaya gitu. Iya. Orangnya enggak percaya. Bukannya enggak percaya. Pokoknya aja ngomong hobi ya. Kayak kuis kayak gitu dia. Anak gimana anak? Udah gawe. Udah di Osaka. Tahun depan. Oh, tahun depan. Sekarang masih bulan apa? Ini bulan 3 ya. Bisa bahasa Indonesia? Enggak bisa. Kemarin dia dapat SIM. Lulus ya. Kemarin gua jalan sama dia, dia nyupir. Aji sebelahnya. Oke, jangan dibundai. Pokoknya udah di depan anak udah kerja. Kenapa, Man? Apa, Man? Iya, kita ngurus apa lagi? Ya, dia udah merdeka. Itu di pangan gitu. Oh, gitu. Iya. Kita lepas. Kalau tinggal sama oke. Dia enggak tenang kan tinggal sama. Bukan enggak senang. Enggak bebas lah. Enggak bebas. Kan itu lagi. Sama pacarnya gitu ya? Ini urusan dia, sama siapa kayak? Ini udah itulah ya. Wajib kita udah selesai. Sekolahkan dia, membuat dia jadi manusia lah. Untuk bisa bersaing, memang bisa bersaing. Untung ya selama corona ini dapat saing dia. Sebenarnya sudah sulit. Ada maksudnya? Ya itu udah enggak bagus lah gitu kayak apa namanya? Oh kayak baik tuh gitu ya? Iya. Dulu dia baik tuh. Terus? Waktu kuliah dulu ya sambil baik tuh. Ya bagus apa? Duitnya buat apa? Nggak tahu ya, terserah dia. Mau aku dia apain dia. Tapi dia pulang ke rumah? Pulang lah, itu kan dekat lah itu rumah gua. Di satu eki. Ada sepeda dia. Ajin, gue tanya dulu. Halo dia. Kalau rame dia, tiap hari gue itu. Kalau nggak kuliah. Oh, duitnya kenyang sama dia ya? Iya, terserah dia. Aku sering minum sama dia kok. Yang ada aku beli sama dia atau iPhone. Siapa sih kamu itu? Ya lah. Enggak tuh. Kalau aku libur, kalau kamu libur pasti minum di rumah. Kayak makan malam pasti enggak pernah enggak. iPhone dua kali yang gede. Gak disediain sama bojo dibukkan. Kalau gak ada ya malah keluar. Dibanding-banding kan ya. Karena ada kombini. Mana sih yang lain? Lama lah pak.
Kita udah kenyang habis, dia baru datang. Kenapa nggak ditok ya, Pak? Kerjanya? Mas, dia milih dia. Ada, ya waktu itu dia kan banyak pilihan. Banyak pilihan? Iya, bagus juga, apa di bank. Kalau di sini gaji di bank, gede banget? Enggak? Kan buat jenjang, enggak langsung. Kalau pertama semua sama. Lain itu. Lah di anu baru. Lah di apa? Ya, di biasa bertingkat lah, masa suka dari pertama gede kamu? Ya, kalau orang pintar kan bisa? Enggak juga ya, dari pertama tuh kan. Jadi tergantung kedudukannya dia. Tapi kan kalau masalah itu pertama enggak mungkin lah dia dapat kedudukan biar semuanya menang pintarnya. Dapat dia kedudukan. Oh, juga, di Indonesia banyak. Oh, iya kan di Indonesia. Kan di sini juga sama kok. Di dunia mana pun sama kok. Ini sudahnya. Sudahnya udah. Kang Sunan. Ayo sebentar. Kemana? Balik. Iya. Terus? Gara-gara ini. Sekarang kan dari orang seluruh dunia nggak bisa masuk Jepang ya? Iya. Gara-gara di Inggris ada grup baru. Nggak boleh sekarang. Stop sekarang di Jepang. Kamu boleh bisa nggak mau keluar? Masuk nggak bisa. Masuk nggak bisa. Kalau dulu bisa kita di karantina, sekarang enggak. Oh, enggak, Pak. Enggak bisa. Nah, Jepang udah. Tadi kan enggak pengumumnya ke BNI. Oh, gitu. Sampai kapan? Enggak tahu, mungkin. Sampai akhir Januari. Bahaya juga. Mantap juga deh. Kue tempe ya, nggak pernah. Jarang aku belajar. Terima kasih banyak. Kue enak. Cukup udang. Terus kemarin ke sungai ya, nyari. Tahu kamu bonsai itu? Bonsai kan kita nyari di kelapa, tempat kelapa. Ada pohon beringin. Iya. Anaknya beringin tuh. Punya ini. Sungai itu. Banyak. Wah. Patu yang di lepas kelapa ada batunya? Nah, pohon beringin yang kecil itu. Kalau sungai itu banyak batunya. Banyak ke batu kali. Tapi dari yang putih aja. Yang putih ya. Yang hitam kan banyak. Batu kali lah. Yang putih yang kayak gimana? Yang bening gitu. Kok putih lain dia warnanya? Bisa dijual tuh? Enggak, untuk koleksi. Ini pakai toplet, masih air. Ada masukin jin nggak?
Enggak tahu itu. Pokoknya senang koleksi aja. Ya kan ada yang percaya gitu. Iya. Orangnya enggak percaya. Bukannya enggak percaya. Pokoknya dia ngomban hobi ya. Kayak kuis kayak gitu-gitu ya. Bisa yakinkan chicken soup, soto ayam, nasi. Ayam. Anak gimana nak? Udah gawe. Udah di Osaka. Tahun depan. Sekarang masih bulan apa? Udah bulan 3 ya. Bisa bahasa Indonesia? Enggak bisa. Kemarin dia dapat SIM. Julus ya. Kemarin gua jalan sama dia, dia nyupir. Aji sebelahnya. Jangan dibudahi. Pokoknya udah depan udah kerja. Kenapa, Man? Kenapa, Man? Iya, dia ngurus apa lagi? Tinggal dia udah merdeka. Itu pangan gitu. Oh, gitu. Iya. Kata lepas. Kalau tinggal sama oke. Dia enggak senang kan tinggal sama. Bukannya enggak senang. Gak bebas lah. Gak bebas. Kan itu lagi. Sama pacarnya gitu ya? Ini urusan dia, sama siapa kan? Ini udah itulah ya. Buat aja minta udah selesai. Sekolahkan dia, membuat dia jadi manusia lah. Untuk bisa bersaing. Memang dia pernah lain. Untung dia selama corona dapat sayang dia. Sebenarnya sudah sendiri. Ada tapi itu. Ada sih ada maksudnya. Sejak itu udah enggak.